Kuala Lumpur, pelakon dan pengacara Nabil Mahir terpaksa menerima rawatan kecemasan di hospital apabila diserang alahan teruk selepas tersalah mengambil ubat. Istrinya yang juga pelakon dan penyanyi Aida Jebat berkata, pada mulanya mereka ke hospital berkenaan membawa anak Ananela untuk pemeriksaan matanya yang tiba-tiba berair, tetapi Nabil pula yang teruk. Cepat sembuh sayang, Nabil tersalah makan ubat, rupanya dia alah dengan ubat itu. Nak bawa Ananela untuk buat pemeriksaan mata yang tiba-tiba berair, akhirnya bapa dia lagi teruk. Mata tak boleh buka dan sampai susah nak bernafas. Pergi kecemasan terus. Nasib baik kami memang di hospital, tulis Aida di Instagram. Aida juga menasihatkan pengikutnya di Instagram supaya berhati-hati dengan alahan kerana ia sangat bahaya. Penting untuk tahu ubat atau makanan yang kita alah, jangan buat main. Ada yang cadangkan supaya buat ujian alahan, nanti kami cuba. Di Instagram, Aida juga turut memuat naik gambar dan video memaparkan keadaan Nabil yang mukanya bengkak dan terpaksa memakai alat bantuan pernafasan.